Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman semua. Mitra NASA yang tercinta, apa kabar nih? Semoga, iya, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sambil kita nunggu ya Mbak Tami, teman-temannya yang lain hadir, boleh dong di absen dulu namanya dan dari mana ya teman-teman semua. Sepertinya udah ada beberapa nih yang absen nih Kak. Wah, Nia. Sudah ya, ada 33 nih yang nonton ya. Ada dari Kak Elis Rafasya, semangat pagi. Iya. Kemudian dari Kak Nani Kerawal hadir. Masa Pemalang. Ini udah banyak juga ya Kak, ini yang hadir iya, udah ada 34 orang. Betul banget ya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Okay, oh ya, mengingatkan untuk teman-teman mitra di sini yang sudah join, bisa banget nih mention teman-teman yang lain untuk gabung ke live pre-launching Santo kali ini. Betul. Mungkin Mbak Tami, sebelum kita memulai, kita kenalan dulu ya. Boleh banget. Nah, perkenalkan, aku Nia dari tim Sampro Propolis. Dan aku ada Tami dari TS Kecantikan di PT Natural Nusantara. Iya, salam kenal semuanya. Oke, aku izin share ya. Nah, kali ini ada apa sih Kak? Kayaknya mungkin teman-teman pada penasaran nih, pre-launching produk terbaru dari Santro. Betul. Apa sih? Ada apa iya. aja kan? Mungkin teman-teman di sana udah banyak ya yang tahu nih tentang kabar bahwa Santro Propolis akan mengeluarkan 3 produk. Waduh, nah, salah satunya nanti ada Santro Mouthwash, Santro Mouthspray, dan yang terakhir ada Santro Kiss. Jadi teman-teman semua jangan sampai kelewatan ya, atau skip acara hari ini, karena acara hari ini tuh spesial banget ya Mbak Tami ya. Banget. Nah, ini teman-teman juga kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau masih merasa kebingungan dengan produk terbarunya Santo, boleh banget nanti mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jadi semua hari ini tentang 3 produk Santo akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa. Nanti kita kasih tahu ya narasumbernya. Biar penasaran dulu nih. Oke, untuk susunan acara hari ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan nih materi mengenai 3 produk dari Santro Propolis langsung dari narasumbernya. Nah, yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Lalu yang terakhir nanti akan ada penutupan oleh kita dan akan ada spesial video juga terkait produk Santro. Selanjutnya juga nanti kita mungkin akan mempraktekkan juga. Betul, ya? Nanti kita akan ada demo-demo sedikit ya tentang produk terbaru dari Santro. Betul. Nah, ini adalah gambaran dari 3 produk Santro. Itu ada Santro Mouthwash, Santro Mouthspray, dan yang terakhir Santro Kiss. Iya. Langsung aja ya, karena ini udah banyak nih yang nonton nih, alhamdulillah. Iya, nah, dari mana aja nih? Mau disapa dulu kan, Kak? Boleh. Semangat pagi, Tangerang. Tangerang, ada dari Tangerang. Dari ya, Jambi. Dari Bandung juga ada. Iya. Sami Galuh. Kemudian ada dari mana lagi nih? Masya Allah, Palembang. Waduh, Palembang, Semarang. Purwodadi. Ada dari Jepara juga loh, Kak Nia. Luar biasa pada pagi hari ini. Semangat banget ya kayaknya. Betul, semangat pagi penasaran sekali. Penasaran nih sama produk barunya Santro. Betul. Dan narasumber kita kali ini juga nggak kalah luar biasanya ya. Banyak juga teman-teman yang sudah hadir hari ini juga tahu beliau dan mungkin sudah pernah mengikuti webinar offline maupun online dari beliau ini. Benar banget. Betul, beliau ini narasumber kita hari ini adalah Dr. Epik Mardianti, Head of Food Cosmetic and Pharmacy at Nano Center Indonesia Research Institute. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Chemical Engineering di Kumamoto University Jepang, kemudian melanjutkan S2 di Chemical Engineering di Kagoshima Universitas Jepang, dan berhasil menyelesaikan studi S3-nya Material Engineering di Kagoshima University Jepang. Kemudian beliau juga berada di bidang riset nanoteknologi di bagian material kesehatan. Dan beliau ini, Mbak Tami ini juga berhasil mendapatkan beberapa banyak sekali penghargaan. Nah, luar biasa. Salah satunya itu ada 107 Inovasi Indonesia Prospektif tahun 2015 Business Innovation Center. Kemudian ada 104 Inovasi Indonesia Prospektif di tahun 2012 dari Kemenristek. Dan beliau juga berhasil mendapatkan Satya Lancana Wirakarya tahun 2011 dari Presiden Republik Indonesia.
Dan yang terakhir itu merupakan finalis peneliti muda Indonesia bidang IPA di tahun 2016 oleh LIPI. Oke, luar biasa, luar biasa banget ya, ya hari ini Dokter Etik ini. Dan beliau sekarang sudah hadir juga bersama kita ya di tengah-tengah untuk langsung menyapa teman-teman semua. Oke, selamat pagi Dokter Etik. Selamat pagi Dokter Etik. Selamat pagi Mitra Nasa. Salam kenal. Gimana Dokter Etik kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Etik mungkin sebelum menyampaikan materi, boleh disapa dulu ya teman-temannya pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum kenal sama dokter ya, bisa kenalan terlebih dahulu. Ya, selamat pagi semuanya, Mitra NASA dimanapun saja berada. Tadi ada yang dari Sumatera, Jawa, kayaknya senang sekali nih menyebai berbagai macam lokasi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah hari ini berkesempatan bertemu kita ya, di meskipun di ruang maya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada kesempatan kita bisa bertemu muka secara langsung. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan kita silaturahmi senantiasa terjaga selamanya. Terima kasih. Baik, dokter. Mungkin kita langsung aja ya nih, karena teman-teman yang udah hadir di live Facebook udah gak sabar nih untuk dengerin materi terkait 3 produk santo. Penasaran ya, Kak? Oke, dokter nanti kita persilahkan. Oh iya. Baik, ini saya langsung presentasi ya. Saya share screen dulu. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, dokter. Oke, baik. Izin ya, saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya hari ini mendapatkan satu kehormatan besar pada hari ini bisa bertemu dengan semua teman-teman Mitra NASA yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nia dan Mbak Tami ya, bahwa Sunpro akan meluncing produk baru gitu ya. Ini pre-launchingnya. Jadi pada saat ini izinkan saya sedikit memperkenalkan ya apa itu produknya, kemudian apa manfaatnya, seperti itu. Nah, mungkin sebagai informasi ini adalah sebuah upaya kita ya, upaya kami dari bagian riset untuk memberikan satu penjelasan secara detailnya ya terkait dengan produk ini. Harapannya semoga Mitra NASA yang ada hadir pada hari ini ataupun nanti yang melihat di Facebooknya ya bisa mendapatkan informasi yang lebih detail terkait produk ini sehingga bisa memahami dan kemudian mendapatkan manfaatnya dari produk yang akan kami launching, begitu ya. Nah, Mitra NASA sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami uraikan gitu. Salah satunya adalah bahwa tentunya bagi kita semua kesehatan itu adalah menjadi satu hal yang penting. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya gitu ya, artinya bahwa kalau kita disuruh memilih nih, milih sehat apa milih kaya gitu, jawabannya apa kira-kira? Mau sehat dan kaya tentunya jawabannya gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, apalah gunanya harta kalau kita nggak sehat gitu ya, nanti uangnya juga habis buat jaga kesehatan. Nah, makanya yang paling utama dibanding dengan kekayaan itu saya pikir adalah kesehatan. Dan
itulah yang menjadi concern kami, sehingga mencoba untuk menemukan atau meramu beberapa produk kesehatan yang akan menunjang kesehatan kita. Nah, mitra NASA sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kesehatan itu adalah merupakan kebutuhan dasar hidup kita. Oleh karenanya berbagai upaya gitu ya kita lakukan untuk membuat diri kita itu tetap sehat gitu ya. Upaya berbagai kita lakukan. Pertamanya adalah tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan pelajaran dari pandemi yang barusan kita lalui atau ini ya, itu adalah bahwa ternyata perlu untuk menambah tidak hanya makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi juga adanya suplemen gitu ya. Karena inilah yang akan menunjang kesehatan kita. Kemudian ada lagi yang kita lakukan, yaitu misalkan berolahraga 2 minggu, 2 kali, kemudian minum air yang cukup, dan tujuannya itu semua adalah menjaga agar tubuh kita tetap sehat, di mana kesehatan yang kita harapkan adalah kita memiliki sistem imun yang bagus. Sistem imun bagus yang akan melawan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang kita, gitu, yang seperti itu. Nah, ini satu hal lagi yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa ternyata ada satu bagian penting yang ingin kita perhatikan lebih lanjut, yaitu kesehatan mulut dan tenggorokan. Tidak bagian dan satu bagian dari kesehatan tubuh kita, yaitu kesehatan mulut dan tenggorokan. Kenapa demikian? Karena mulut dan tenggorokan adalah pintu pertama dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan kita, di mana seringkali kuman, bakteri, virus dan sebagainya itu masuk melalui dua titik tersebut ya, yaitu mulut dan tenggorokan. Nah, faktanya seperti apa kita sekarang ini terkait dengan kesehatan kita ini, yaitu adalah bahwa ternyata yang terkait saya sampaikan tadi, kesehatan mulut dan tenggorokan tadi, hasil dari riset kesehatan dasar di tahun 2018 disebutkan bahwa ternyata 57,6% penduduk Indonesia ini memiliki masalah di kesehatan mulut dan gigi. Besar sekali gitu ya. Dan mayoritas itu memilih untuk melakukan pengobatan sendiri. Sementara 32%-nya itu dibiarkan begitu saja. Artinya bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi gitu ya terhadap kesehatan mulut dan gigi ini. Kemudian yang kedua adalah kita saat ini, apalagi di ini ya di ibu kota atau di kota-kota besar, itu paparan radikal bebas itu sangat dahsyat gitu, yang seperti itu karena polusi, kemudian karena matahari kita karena memang daerah tropis, dan selain itu ketahui juga di dalam tubuh ini juga menghasilkan radikal bebas. Jadi nggak boleh tenang-tenang kalau kita di dalam ruangan nggak kena radikal bebas itu tidak, karena ketika kita tubuh kita itu mencerna oksigen itu akan muncul gitu ya radikal bebas itu yang akan menyebabkan tertimbun di dalam tubuh. Nah, paparan radikal bebas ini adalah merupakan ancaman kesehatan tubuh yang seringkali diabaikan. Nah, jika kadar radikal bebas ini melampaui kemampuan tubuh untuk mengelolanya, maka timbullah kondisi stres oksidatif yang akan menyebabkan berbagai macam kerusakan pada sel-sel tubuh. Yang seperti itu ya. Yang inilah yang ketika bertumbuh terus-menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit kronis. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita juga karena di sekitar kita itu banyak sekali bakteri, virus, patogen-patogen lain, paparan itu juga akan mengenai kita terus gitu ya, setiap hari, setiap saat ketika kita beraktivitas gitu yang seperti itu. Oleh karena itu secara teori paparan-paparan tersebut ya yang tadi bakteri, virus dan sebagainya itu bisa dilawan oleh tubuh ketika kita memiliki sistem imun yang bagus. Nah, ibu-ibu apa teman-teman mitra NASA mungkin mengenal ya kenapa tubuh itu di dalam pandemi saat ini tuh ya yang kemarin ini ya sangat dahsyat dan sekarang alhamdulillah sudah melandai, yang menjadi kata kunci ketika kita supaya tidak terkena
ini ya, sakit itu adalah tingkatkan sistem imun gitu kan ya, seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi hal yang penting sekali gitu. Karena sistem imun adalah kondisi di mana tubuh kita itu mampu mempertahankan diri terhadap serangan benda-benda asing, misalkan mikroba, virus dan sebagainya yang menyebabkan infeksi yang seperti itu. Nah, ini beberapa gambar, kita lewat aja ya. Nah, intinya yang sebenarnya ini satu bahkan yang paling saya sukai, di mana penyakit itu terjadi ketika infeksi dan kemudian juga infeksi itu bisa juga kekuatan dari yang menyerang itu dibagi dengan imunitas. Artinya apa? Kalau nilai imunitas kita tinggi, itu pembaginya kan besar. Berarti nilai penyakitnya makin kecil. Artinya kita bisa melawan penyakit itu. Nah, inilah yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh ya, mitra NASA sekalian. Dan inilah yang kita upayakan bagaimana sistem imunitas kita itu mendapatkan nilai yang tinggi di dalam upaya kita menjaga daya tahan tubuh tersebut, seperti itu. Oleh karena itu, ini dapat saya sampaikan di sini, hasil dari kami, Sanpro, itu adalah ingin memberikan satu produk, ini tiga ya, tiga produk yang akan menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Yang pertama adalah Sanpro Kit, yang ini sebenarnya adalah varian untuk yang produk yang telah ada sebelumnya, propolis, Sanpro propolis, kemudian mouthwash, dan yang terakhir adalah mouth spray. Nah, pada saat hari ini, izinkan saya menjelaskan satu persatu produk tersebut, apa isinya dan apa keunggulannya. Oke, kita mulai masuk di Sanpro Kit. Ini produk pertamanya yang ingin kami jelaskan di awal ya. Jadi terutama nih bagi mitra NASA yang emak-emak yang ada anak kecil, ini sebenarnya produk yang kami inilah osusume itu bahasa Jepangnya apa ya? Kami promosikan gitu ya. Kenapa? Tentunya kita sebagai ibu itu ingin anak kita sehat. Benar nggak ya? Udah pokoknya nggak apa-apa lah, ibunya makan apa aja, yang penting anaknya gizinya bagus, yang kayak gitu kan. Itu karena saya juga anaknya 6 ya, konsep orang ibu itu biasanya seperti itu. Nah, anak kesehatan anak itu penting. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa yang sangat diperlukan bagi anak untuk tumbuh kembang. Kalau kesehatannya buruk, tumbuh kembangnya pasti akan mengalami gangguan. Nah, tumbuh kembang anak ini yang diperlukan adalah perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan mental, dan perkembangan sosial. Kita bisa bayangkan ketika anak kita sakit-sakitan, tentunya kognitifnya akan terganggu, apalagi motoriknya nggak bisa gerak, nggak bisa main dengan teman-teman sebayanya yang seperti itu. Nah, untuk menjaga itu semua agar anak bisa bagus, yang diperlukan adalah nutrisi tambahan selain yang tadi yang dasar tadi ya, makanan sehat gitu. Nah, nutrisi tambahan yang kami ramu di sini itu adalah Sanpro Kids. Apa itu isinya? Ini di slide berikutnya. Sanpro Kit itu kandungannya yang pertama adalah propolis. Kenapa kami pilih propolis? Karena kita tahu bahwa propolis memiliki berbagai macam khasiat, khususnya di dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini kalau yang Sanpro propolis yang sebelumnya itu kan apa namanya, memang secara umum untuk semua. Nah, kami harapkan dengan adanya Sanpro Kit ini kita bisa memberikan alternatif buat anak-anak yang istilahnya tidak bisa yang pahit-pahit gitu ya. Nah, ini apa namanya, kita memberikan solusi untuk anak yang sulit minum Sanpro propolis, yaitu dengan adanya Sanpro Kit. Kandungannya propolis seperti sebelumnya, kemudian kita tambahkan dengan madu. Madu ini salah satu keunggulannya adalah menjaga sistem pencernaan. Ya, seperti itu ya. Ditambahkan madu juga untuk memberikan rasa enak ya untuk propolisnya. Kemudian selain itu ada tambahannya pegagan. Pegagan mungkin bagi yang suka ini ya, bahan-bahan alam gitu ya,
pegagan ini diketahui sangat bagus untuk menguatkan memori otak anak dan meningkatkan fungsi-fungsi kognitif yang lainnya. Selain pegagan, kita juga tambahkan daun kelor. Nah, daun kelor ini kaya akan vitamin dan mineral, sehingga baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh, seperti itu. Dan terakhir adalah, ada juga kandungannya stevia, di mana stevia ini adalah fungsinya sebagai pemanis alam. Kita pilih pemanis alam, sehingga aman bagi anak. Karena trennya sekarang itu, anak inginnya adalah dari bahan-bahan yang tidak istilahnya memberikan efek-efek yang tidak diinginkan, yang seperti itu. Sedikit ini ada kami sampaikan hasil uji laboratorium terhadap produk yang kami kembangkan, gitu ya. Ini sudah terbukti ya secara laboratorium kandungan-kandungan zat-zat bioaktif seperti flavon, flavonoid, asam fenolat, kemudian asam organik, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Jadi kami sudah cekkan secara laboratorium. Kemudian yang tadi penjelasan, apa itu yang ada di dalam daun kelor gitu ya. Nah, nutrisi di dalam kelor itu selain protein, dia kaya akan vitamin B6, vitamin C, kemudian zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lainnya. Nah, disinyalir katanya, daun kelor ini mengandung kadar vitamin C 7 kali lebih banyak. Jadi dari vitamin C, kandungan vitaminnya 7 kali lebih banyak, dan memiliki kandungan potasium. Potasium itu kalium ya, lebih tinggi dari pisang. Jadi karena apa ini ya, zat-zat mineralnya itu kaya sekali. Makanya sekarang ini sangat tren sekali daun kelor itu dipakai untuk berbagai macam ini ya obat alami gitu yang seperti itu. Kemudian kalau pegagan itu kandungannya adalah seperti ini, mitra nasa sekalian, kaya akan kalsium, zat besi, kalium, kemudian vitamin dan sebagainya, dan beberapa senyawa lain yang sangat berfungsi, sangat bagus fungsinya untuk perkembangan otak seperti itu. Nah, kemudian ini pegagan. Aktivitasnya untuk kesehatan otak, untuk neuroprotektif, degeneratif saraf, kemudian imunomodulator, antidepresif, dan sebagainya. Jadi memang pegagan ini kalau kami di laboratorium itu banyak penelitian tentang bahan alam, selalu menjadi kandidat ya untuk dikembangkan berbagai macam obat, karena selalu ditambahkan gitu yang seperti itu. Karena selain untuk kesehatan otak, dia juga untuk kesehatan tubuh yang secara umum ya, ada aktivitas-aktivitas lainnya, karena kaya dengan senyawa-senyawa aktif seperti itu. Nah, ini kenapa vitamin, mineral, dan polifenol itu bagus untuk kecerdasan anak? Ini sebuah temuan yang sangat menarik sekali ya, mitra NASA sekalian, bahwa di tahun 2020, peneliti di Amerika Serikat itu melakukan penelitian di mana dilakukan suplementasi nutrisi yang kaya atas yang kaya antioksidan, vitamin dan mineral ini terhadap anak di bawah 7 tahun selama 23 minggu. Kemudian diamati fungsi kognitifnya. Ternyata terjadi peningkatan yang sangat bagus sekali ketika dilakukan pemberian rutin selama 23 minggu ini. Bahwa memang tubuh anak itu memerlukan hal seperti itu untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, kemudian kecerdasan otak, kemudian meningkatkan memori, dan tentunya adalah perbaikan gizinya. Nah, suplementasi inilah yang sebenarnya perlu kita berikan ke anak. Nah, ini kami memberikan solusi cara mudah ya, dengan cukup teteskan propol San Pro Kit seperti itu. Oke. Ini ya produk anak. Kalau ini adalah kandungan propolisnya, kita sudah tahu semuanya ya. Ini tentunya mitra NASA sudah tidak asing lagi dengan produk kami yang sebelumnya, San Propolis, bahwa sangat efektif untuk meningkatkan sistem imun kita gitu yang seperti itu. Dan ini secara garis besarnya San Pro Kids ya, itu memiliki rasa manis yang alami, stevia, sehingga aman,
dan kemudian rasanya menjadi disukai anak. Kalau yang dulu anaknya susah dikasih propolis biasa, silakan dicoba nih Sun Pro Kids-nya, karena rasanya cukup bisa diterima oleh anak. Kemudian kaya dengan antioksidan tentunya, karena kami sudah memasukkan ke dalam Sun Pro Kids itu berbagai macam sumber antioksidan, vitamin dan mineral, sehingga diharapkan dapat membantu daya tahan anak. Jadi seperti ini, Mitra NASA sekalian, harapannya dengan hanya satu botol Sun Pro Kids, anak bisa mendapatkan semua manfaat dari bahan alam, yaitu dari propolis, dari madu, dari pegagan, dan dari kelor, dengan rasa yang diterima oleh anak. Itu seperti itu ya. Baik, ini yang produk pertama kali. Ini pertama kali yang ingin saya kami sampaikan. Nah, aturan pemakaiannya seperti ini. Jadi kalau minum seperti biasa ya, 4 sampai 8 tetes diminum, didedarkan di air. Kalau memang dibutuhkan dalam jumlah yang pekat gitu ya. Misalkan lagi sedang terkena awal-awal gejala flu, bisa juga diteskan langsung seperti itu. Oke. Nah, produk kedua yang ingin saya uraikan adalah tentang produk kesehatan mulut, yaitu mouthwash dan mouth spray. Ini sebagai awalan, mungkin dapat saya jelaskan di sini kenapa mulut gitu ya, yang tadi disebutkan Mitra NASA sekalian, mulut itu adalah merupakan pintu masuk tubuh untuk menuju sistem pencernaan dan pernapasan. Di mana kita ketahui di dalam mulut itu banyak sekali bakteri. Nah, tentunya tidak hanya bakteri jahat aja ya, bakteri buruknya juga bakteri jahat aja, tapi bakteri baiknya juga ada. Tetapi ada beberapa bakteri jahat yang perlu kita cermati. Salah satunya adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan kerusakan gigi dan gusi gitu ya. Nah, kerusakan gigi dan gusi ini bukan hal yang sepele, karena itu hubungannya sangat dalam sekali. Salah satunya adalah yang menyebabkan gangguan ini penyakit jantung. Itu dimulai dari hal tersebut gitu, yang seperti itu. Nah, selain itu sebagai kalau kita kemarin ya COVID gitu ya, itu kan melalui pernafasan juga ya, melalui mulut dan hidung gitu. Oleh karena itu kenapa kita harus pakai masker? Karena memang disitulah masuk pertamanya kuman, virus dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu kami mencoba untuk memberikan satu produk sebagai solusi untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan. Produknya apa? Yang pertama adalah ini, saya izin menjelaskan tentang Sun Pro Mouthwash. Mouthwash itu adalah kalau bahasa biasanya itu adalah obat kumur ya, obat kumur. Obat kumur ini kami buat dari bahan alam. Kandungannya propolis, peppermint, silitol, dan stevia. Nah, mungkin yang sudah sehari-hari bisa menggunakan mouthwash ya, selain sikat gigi, ini adalah salah satu alternatif produk yang bisa digunakan. Kenapa perlu mouthwash? Pertanyaannya demikian ya, Mitra NASA sekalian. Kalau kita makan, itu pasti makanan itu mengandung gula dan pati gitu ya, yang kita kunyah menggunakan gigi. Nah, di dalam proses pengunyahan tadi, itu ketika kita bersihkan dengan menggosok gigi, faktanya ini bukan kata saya, tapi saya mendapatkan info ini juga dari dokter gigi, itu sikat gigi itu tidak bisa membersihkan secara total kotoran-kotoran yang ada di gigi kita. Itu paling ya sekitar, kita tahu kan kita akan membersihkan gigi kan bagian depan, belakang, itu pun belakang kadang-kadang juga enggak benar gitu cara sikat giginya ya. Itu sangat sangat terbatas, artinya ruang lingkup yang bisa dibersihkan dengan hanya dengan sikat gigi. Apalagi ditambah kita tidak selalu sikat gigi setelah makan. Contohnya adalah ketika di kerja, di kantor gitu ya, itu sering kali lupa bawa sikat giginya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita dikumur. Nah, oleh karena itu
obat kumur inilah sebenarnya salah satu solusi untuk membersihkan seluruh area mulut kita. Karena di kumur kan berarti dapat semuanya gitu ya. Dan tentunya kumurnya dengan cara yang benar. Kumur tadi itu akan membersihkan area mulut. Yang pertama adalah yang sulit dijangkau, seperti gusi dan sela-sela gigi, juga mengurangi keasaman. Fungsi dari kumur tadi adalah mengurangi keasaman yang ada akibat kita sudah mengkonsumsi makanan, dan juga mengurangi jumlah kuman-kuman yang ada di rongga mulut, sehingga kesehatan mulut terjaga. Nah, ini ada satu lagi bagian yang penting kita menambahkan untuk yang remineralisasi. Ya. Kenapa propolis kita pilih sebagai bahan utama untuk mouthwash, gitu ya? Kok kenapa sih tidak diminum saja, tetapi untuk mouthwash? Ternyata hasil dari penelitian kami, propolis yang kami ujikan pada bakteri penyebab karies gigi, yaitu Candida albinans dan Streptococcus mutans, itu uji laboratorium kami menunjukkan bahwa bisa di ini kita ini ya berhentikan gitu ya, kita antibakteri, berarti bakterinya kita bunuh dengan menggunakan propolis, yang ternyata kemampuan propolis itu, propolis nano itu setara dengan obat antibiotik chloramphenicol gitu, yang seperti itu. Jadi cukup dengan propolis kita bisa membersihkan kuman-kuman kita, tidak perlu menggunakan obat kimia seperti itu. Ini datanya, yang ini data propolis dan ini data dari chloramphenicol. Ini data yang kami peroleh dari hasil penelitian kami. Nah, kemudian di dalam propolis itu ada kandungannya peppermint. Peppermint itu kalau kita tahu ya, mitra nasa sekalian, itu memberikan efek segar, ada sensasi dingin yang seperti itu. Nah, sementara ternyata di dalam peppermint itu juga ternyata mengandung kalium, magnesium, kalsium, zat besi, dan fosfor yang sangat penting untuk pemeliharaan dan pembentukan kepadatan tulang pada gigi dan rahang. Ternyata ada manfaat lain selain rasa segar tadi ya, seperti itu. Nah, juga peppermint ini bertindak sebagai alkali. Jadi mengurangi keasaman yang ada di dalam rongga mulut kita. Kalau semakin asam berarti giginya makin cepat rusak ya, yang seperti itu. Nah, ada juga kita tambahkan silitol yang fungsinya adalah untuk remineralisasi gigi. Jadi ketika kita makan kemudian asam itu terjadi demineralisasi, mineralnya terlarut gitu ya. Nah, ini kita tambahkan untuk remineralisasi, ditambahkan. Nah, penelitian telah menunjukkan efektivitas silitol di dalam memperbaiki kerusakan enamel gigi. Jadi fungsinya berkumur selain kita akan naik, itu membuat garam, kalsium, dan fosfor dalam air itu pindah ke enamel yang rusak. Oleh karenanya itu emailnya akan mengalami keroposan kalsium gitu ya, seperti itu. Nah, silitol ini berfungsi untuk mengembalikan kembali, seperti itu. Nah, ini ya secara singkatnya bahwa mouthwash itu pertama yang tentu kita dapatkan dengan kita obat kumur tadi adalah menyegarkan nafas. Kemudian ada yang memiliki masalah bau mulut, kita jadi solusi ya untuk menghilangkan bau mulut. Kemudian mempercepat remineralisasi gigi, perbaikan enamel gigi, dan pastinya yang pasti adalah membunuh bakteri penyebab kerusakan gigi. Dan harapannya adalah dengan kita rutin ya menggunakan mouthwash ini, kesehatan mulut kita jadi terjaga gitu, yang seperti itu. Nah, cara pakainya adalah seperti biasa ya, tuangkan mouthwash ini ke wadah takar 15 mili, kemudian kita kumur. Kumur secara menyeluruh selama 15 hingga 30 detik. Ini bisa dipakai 2 hingga 3 kali sehari. Jadi biasanya setelah makan ya, setelah makan, kalau memang sempat gosok gigi, ya gosok gigi, karena memang ada bagian-bagian yang di sela-sela gigi yang perlu kita bersihkan, dan kemudian selanjutnya kita kumur-kumur gitu, yang seperti itu. Jadi ini ya hanya obat kumur ya, jangan ditelan. Produk terakhir, yaitu adalah mouth spray.
Kenapa mouth spray? Nah, ini mungkin mitra NASA sekalian yang sudah melihat gambarnya, mouthwash dan mouth spray ini seolah-olah sama gitu ya. Ini sedikit ini penjelasan, ini beda ya. Mouthwash bukan untuk refillnya mouth spray, ya beda target, beda tujuan gitu ya. Nah, kenapa mouth spray, mitra NASA sekalian? Kita tahu bahwa berbagai virus dan patogen itu masuk ke dalam mulut dan ini menjadi penyebab utama terjadinya infeksi dan radang gitu yang seperti itu. Jadi kayak penyakit misalkan flu, kemudian radang tenggorokan ataupun yang sederhana sekali misalkan sariawan, itu sebabnya dimulai dari bakteri-bakteri tersebut. Nah, ini masalah mulut yang sering muncul, yang tadi saya sebutkan adalah sariawan. Ini adalah dikatakan dari data Riskesdas 2018, sariawan menjadi urutan ketiga dari penyakit yang sering muncul. Ini mitra NASA sekalian, mungkin ngerasa ya, kalau udah sariawan, aduh susahnya makan, susah, apa-apa susah gitu, artinya memang susah lah gitu ya, seperti itu, dan sakit sekali. Penyebab sariawan ternyata tidak hanya karena kekurangan vitamin C. Penyebab sariawan itu adalah karena mulut kita itu tidak terjaga kebersihannya. Sehingga bakteri itu tumbuh dan menyebabkan infeksi. Seperti itu. Jadi asumsi selama ini kalau sariawan kurang vitamin C, digebur pakai vitamin C. Memang bisa jadi itu, tetapi ternyata ada satu penyebab lainnya yaitu bakteri. Nah, bakteri ini yang perlu kita atasi gitu ya. Karena begitu sariawan, yang terjadi adalah kita sulit makan, sistem imun kita jeblok, begitu ada bakteri atau virus lain yang masuk udah drop kita yang seperti itu. Nah, sebenarnya sariawan itu bisa sembuh dengan sendirinya namanya bakteri ya dalam waktu sampai 2 minggu. Tapi dengan menggunakan mouth spray ini atau kita menggunakan obat itu bisa lebih cepat gitu ya proses penyembuhannya. Nah, mouth spray ini kandungannya berbagai macam ya, dengan fungsi adalah yang tadi propolis untuk antibakteri, antivirus, kemudian juga propolis ini bermanfaat sebagai antiinflamasi. Kalau kita ngerasa mulut atau tenggorokan kita sakit, itu rasanya perih gitu ya. Nah, itu terjadinya inflamasi. Nah, ini berfungsi untuk antiinflamasi. Jadi mengurangi peradangan. Nah, kemudian peppermint yang tadi menyegarkan nafas sehingga nafas kita itu segar dan tidak perih di mulut. Selain tadi yang ada apa bagaimana ini, dan dikasih stevia supaya enak ya di mulut. Mungkin bisa dicoba, ini segar sekali. Saya suka sekali dengan mouth spray ini. Kadang saya juga jadikan untuk tandem ya, untuk supaya mulut tetap segar gitu yang seperti itu. Nah, ini manfaat dari mouth spray yang pertama tadi yang seperti saya uraikan di awal adalah untuk sariawan, bisa langsung disemprotkan di tempat yang kena sariawannya ya. Kemudian kalau untuk ini ketika kita mulai merasa ini kok ini ya tenggorokan udah mulai ada gitu ya, mulai ada terasa menjelang flu, itu langsung saja disemprotkan ya, karena itu adalah awal infeksi. Ketika awal infeksi, bakteri, virus, dan sebagainya tuh mengalami perkembangbiakan yang banyak gitu di rongga mulut dan tenggorokan. Itu ketika kita mampu menyelesaikan di situ, itu nggak sampai masuk ke dalam tubuh ya. Ini berbagai penelitian telah membuktikan bahwa propolis merupakan bahan alam yang efektif sebagai antivirus untuk penyakit influenza atau rhinovirus gitu ya, sehingga dapat cepat menyembuhkan gejala flu tadi. Jangan sampai terlalu kebelabasan ya, kalau udah flu beneran ya udah susah gitu ya. Jadi di awal-awal gejala itu langsung diberikan, atau kalau perlu jangan sampai terkena flu, kita konsumsi rutin gitu yang seperti itu. Nah, selain itu yang tadi yang untuk sariawan, kalau kita lagi sakit, kemudian mau flu, bisa juga untuk menjaga kesehatan ya. Preventif bukan kuratif, preventif adalah propolis itu adalah antibakteri. Jadi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri anaerobik patogen yang ada di mulut seperti itu. Banyak sekali bakteri anaerobik patogen yang ada di mulut kita yang bisa kita bunuh ya dengan
adanya propolis. Dan tentunya anti radang tenggorokan. Jadi kalau orang flu itu sakitnya adalah di tenggorokannya, gatal dan sebagainya, itu bisa berfungsi mengurangi gitu ya efek dari peradangan tadi. Seperti itu. Dan tentunya yang paling kita inginkan adalah dari propolis itu antioksidannya ya. Karena ketika di mouth spray ini disemprotkan kan bisa langsung ditelan ya. Seperti itu sehingga langsung masuk ke bagian-bagian penting kita gitu ya, antioksidannya. Nah, ini antioksidan, antivirus. Jadi mitra NASA sekalian, mouth spray ini merupakan produk pertama yang menggunakan nanopropolis. Jadi kalau di set mouth spray yang bahan utamanya propolis, ini kayaknya barusan pro ini gitu ya. Fungsi dasar yaitu sesuai dengan itu ya, bahan utama adalah propolis, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian karena dia disemprot langsung ya, tidak diminum, itu efek terasa lebih cepat lagi. Dan ini sangat ini ya, kalau saya pribadi itu selalu ada di tas ya. Di tas kita kemana aja kita jalan gitu ya, sebelum kita ketemu orang misalkan, kan takut kita ketika kita berbicara itu ada bakteri atau kuman atau virus yang menyebar di sekitar kita, semprot dulu mulutnya dengan apa mouth spray ini. Jadi didesain khusus sehingga yang pertama itu simple penggunaannya, tidak perlu dilarutkan di sembarang spot, dan didesain khusus untuk mencapai seluruh area mulut hingga kerongkongan. Jadi disemprot. Nah, cara penggunaannya ini kandungan tadi ya, disemprotkan 2 hingga 3 kali ke rongga mulut atau kalau pas sariawan di tempat yang bagian terinfeksi. Ini sangat terasa sekali khasiatnya, menyegarkan nafas dan menjaga kesehatan mulut. Seperti itu. Intinya adalah kita ingin memberikan satu inovasi di mana produk-produk tadi itu praktis gitu ya, yang mouth spray praktis, mouthwash juga kita praktis, selain gosok gigi, yang bisa kita gunakan di mana saja, di rumah, di kantor, kemudian yang sekolah di sekolah, kemudian di tempat makan pada saat kita makan di luar, ataupun saat-saat traveling, kita tetap bisa menjaga kesehatan mulut kita. Sehingga kita bisa membuat mulut kita itu bersih dan segar dalam waktu yang cepat. Mungkin demikian Bu Nia yang dari penjelasan saya. Mudah-mudahan mitra NASA sekalian ini ya cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya stop share. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Eti atas penyampaian materinya. Iya, luar biasa sekali, jelas banget ya Mbak Tami, dari A sampai Z dibahas tuntas nih sama Dokter Eti. Iya. Dan tadi emang benar ya, Dok, apa namanya, bahwa Santro Mouth Spray ini bisa dikatakan yang pertama ya, Dok ya, yang apa yang ada di Indonesia, propolis pertama yang di spray. Dan kandungan, sudah ada kandungan propolisnya. Betul. Dan alhamdulillahnya nih, memang kan banyak apa namanya permintaan ya, bahwa dari mitra-mitra NASA nih, kalau apa namanya untuk anak-anak nih Dok nih, apa namanya gimana biar anak-anak lebih suka. Dan alhamdulillahnya Santro mengeluarkan nih ya, khusus spesial untuk kids gitu, yang mudah diterima gitu. Dan ini udah banyak juga ya Mbak Tami, pertanyaan ya Dok. Dok, langsung kita ini aja ya, kita apa namanya jawab aja ya. Ada dari Mbak Yeni, pertanyaannya menarik sekali ini. Apakah santro propolis yang dulu akan tetap ada? Karena saya sudah punya konsumen tetap nih, penderita jantung. Kalau sudah kambuh, cepat-cepat langsung konsumsi propolis dan alhamdulillah langsung sehat. Nah, apakah Sunpro Kids manis? Jadi pertanyaannya ada dua Dok. Nanti apakah Sunpro yang dulu tetap masih ada? Dan apakah Sunpro Kids itu manis gitu rasanya? Oke, langsung aja nih Mbak Nia. Iya, boleh. Oke, baik. Yang pertama, salam kenal Mbak Yeni. Aduh, senang sekali ini ternyata sudah punya pelanggan tetap propolis. Insya Allah, Sunpro propolis tetap lanjut. Tidak ada perubahan. Malah kami berharap ini produknya tetap ada di hati semuanya ya, mitra NASA dan semua member-membernya dan ininya ya, penggunanya, karena memang Sunpro propolis itu memang selalu akan tetap menjadi produk pertama kita ya.
seperti itu. Khusus untuk orang dewasa terutama ya, itu memang tetap menggunakan sampo propolis, dan kita tidak akan stop, karena sampo kids itu sebenarnya untuk solusi tadi yang Mbak Nia sampaikan, ada permintaan. Kadang-kadang anak itu kan nggak mau yang pahit ya. Kalau kita sih orang tua mau sehat, minum pahit wajar gitu. Tapi anak kan nggak bisa berpikir begitu, seperti itu. Nah, makanya kita kembangkan nih, Sampro Kids. Nah, Sampro Kids itu kandungannya ada madu, ada stevia. Jadi lumayan manis. Tapi manisnya nggak manis banget, karena bukan gula ya. Jadi madu sama stevia. Harapannya adalah itu untuk masking. Masking itu menghilangkan rasa-rasa tidak enaknya dari propolis. Propolis itu kan kita tahu sendiri ya, ada rasa apa pahit yang bagaimana gitu. Nah, itu kita tutupi gitu supaya anak bisa menerima. Begitu. Iya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang tadi bertanya, Sampro yang dulu masih ada nggak ya? Itu tetap masih kita produksi ya, Dokter Etik ya. Nggak usah khawatir nih, bakalan digantikan sama. Tetap bakalan launching juga ya, terproduksi. Jadi Sampro Kids itu hanya alternatif untuk anak-anak, biar anak-anak lebih mau lagi, lebih suka lagi nih. Karena Sampro Kids ini tadi sudah Dokter Epi jelaskan bahwa selain untuk sistem imun, juga bisa untuk kesehatan otak ya, Dokter Epi ya. Gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya, Mbak. Boleh. Dokter, ini ada pertanyaan yang kedua dari Kak Winnie. Assalamualaikum dok, mau tanya, Sampo Kids ini konsumsinya berapa kali sehari ya dok? Dan untuk bayi, apakah bisa digunakan atau tidak? Monggo dokter bisa dijawab pertanyaannya dari Kak Winnie. Ya, ini juga pertanyaannya hampir sama ya. Hampir sama. Dengan beberapa orang juga nih, bahwa Sampo Kids ini bisa diminum dari umur berapa sih dok? Gitu. Benar-benar. Ya. Terkait umur berapa nanti memang sebenarnya pertanyaan terakhir dulu ya, terkait umur dari berapa itu kan ini ya secara umum perlu diperhatikan lebih lanjut dari anaknya tadi ya, apakah anaknya memiliki permasalahan di pencernaan, karena bisa jadi ada beberapa anak yang sangat sangat sensitif ya, misalkan terhadap propolisnya, terhadap madunya yang seperti itu di pertama diperhatikan dulu anaknya. Kalau memang tidak ada masalah selama insyaallah aman. Oke. Sedangkan untuk bayi sendiri bagaimana dokter? Ya, kesehatan saja. Jadi anaknya posisinya sehat nih ya. Ya? Halo? Iya. Ya. Oke. Okay. Sedangkan untuk bayi sendiri, apakah boleh mengkonsumsi si sampo ini atau bagaimana? Bayi itu usia berarti di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun? Di bawah 1 tahun. Bayi itu benarnya sampai umur 6 bulan itu kan ASI full ya, ASI eksklusif ya. Ya sebaiknya sih nggak usah diberikan apa-apa kalau sudah ASI eksklusif. Nah, baru ketika empasi di atas umur 6 bulan, itu dikembalikan lagi apakah sistem pencernaannya sudah bisa menerima yang lain atau enggak gitu ya. Biasanya ibu-ibu biasanya perhatian sekali untuk hal yang seperti itu. Ketika pertama pemberian empasi biasanya diberikan yang sederhana-sederhana dulu gitu ya. Jadi yang lain sebenarnya konsumsi itu semuanya terpenuhi sih ya. Nah, yang masalah kita sudah mulai ini ya, kayak aktif jalan di atas tahun gitu. Nah, dilihat aja kalau memang terhadap makanan yang pencernaannya nggak masalah, bisa dicoba. Tapi dicoba sedikit dulu ya. Biasanya anak-anak itu responnya beda-beda. Makanya kita tidak bisa ini segini gitu ya. Anak kita responnya beda-beda, dicek dulu. Kalau nggak ada masalah, lanjutkan. Kalau ada masalah, berhentikan. Gitu yang seperti itu. Nah, terkait dengan berapa penggunaannya berapa kali sehari. Kalau hanya untuk ini ya, untuk menjaga ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, misalnya anaknya sudah sehat gitu ya, sudah sehat konsumsi seperti biasa kita, biasanya kita kan minum propolis sekali sampai dua kali ya sehari ya, pagi sore gitu. Itu untuk
penjagaan untuk preventif saja. Tapi kalau memang lagi sakit, bisa diberikan lebih. Karena kalau sakit itu artinya apa? Sistem imun kita jatuh, kan? Sistem imun kita jatuh sehingga konsumsinya harus diperpanjang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin itu kali ya. Oke, betul dok. Berarti tadi kalau untuk anak kecil dosisnya disesuaikan ya dari yang sedikit dulu gitu. Terus mungkin kalau tadi bayi itu kalau belum MPASI kan bagusnya memang dari ASI. Mungkin ya, dari bayinya jangan diberikan ya kalau masih ASI eksklusif. Dan kalaupun MPASI tetap dilihat dulu nih kondisi bayi itu bagaimana. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Oke. Terus lagi nih dok, ada pertanyaan menarik. Misal yang orang dewasa mau konsumsi Sanpro itu tidak masalah kan ya dok ya, barangkali mau minta Sanpro anaknya karena ada rasa manisnya, tetapi manfaatnya gimana dok untuk orang dewasa? Ya, kan mau cobain nih yang Sanpro Kids. Ya, boleh aja. Kalau terutama nih ya, yang kita itu kan kadang-kadang ada kita yang aduh nggak tahan nih dengan rasanya propolis, mau coba Sanpro juga bisa. Tetapi ya ada beberapa yang sebenarnya, misalkan tadi yang kayak pegagan, itu kan sebenarnya untuk merasakan otak gitu. Kalau kita rasanya udah itu, tapi nggak ada masalah kalau seandainya mau dikonsumsikan, memang rasanya jauh lebih enak gitu yang seperti itu. Tetapi yang memang kita kembangkan ini untuk memang anak-anak ya, agar harapannya itu tumbuh kembang anak lebih bagus. Jadi kalau dewasanya mau pakai ya silakan sih ya. Okay. Tapi lebih baik itu buat anak gitu ya. Kali anak tetangganya perlu dikasihkan ya. boleh lebih baik malah ya dok. Oke, berarti jawabannya nggak masalah dok ya, misalnya orang dewasa tadi sesekali lah pengen konsumsinya yang ada rasa manisnya gitu. Benar banget. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Yanti W. Assalamualaikum dokter, saya sendiri sering mengalami sariawan. Satu belum sembuh, yang satu mulai muncul lagi. Dan saya sensitif dengan gorengan dan makanan yang keras, misalnya kerupuk. Nah, itu memicu sariawan muncul dok. Pertanyaan saya, apakah penggunaan dosis mouthwash tetap sama dengan dosis yang sudah ada? Bagaimana nih dok? Pertanyaannya itu, penggunaan dosis mouthwash untuk sariawan kayak ini. Yang tadi mouthwash itu untuk obat kumur. Nah, untuk sariawan yang paling bagus sebenarnya adalah mouth spray. Jadi langsung disepraykan karena kan langsung ke tempat sasaran ya. Seperti itu. Kalau memang mudah sekali sariawan, itu artinya memang yang pertama adalah bisa jadi bakterinya cukup banyak ya di mulut. Yang pertama dibersihkan dulu dengan mouthwash. Nah, mouthwash ini kalau orang sariawan itu kan sangat sensitif tuh. Begitu anak kena yang perih-perih. Kalau memang dirasa perih, jangan banyak-banyak dulu dikasihkannya di obat kumurnya itu didilusi biasanya. Kalau saya itu kalau lagi nggak enak mulutnya itu saya encerin pakai sedikit gitu. Tapi kalau memang normal memang langsung pakai. Tapi kalau lagi sariawan mungkin alternatifnya supaya nggak terlalu bersih didilusi sambil diobati dengan mouth spray-nya. Nah, mouth spray itu bisa disemprot langsung di tempat sariawannya. Ini memang ini ya, ada beberapa kondisi, beberapa orang itu memang rentan sekali, mudah sekali kena sariawan. Nah, itu yang memang perlu dijaga gitu. Jadi kombinasi ya antara mouthwash untuk membersihkan rongga mulutnya, nah mouth spray-nya itu langsung ke titik sasaran gitu yang seperti itu. Sampai sariawannya bersih semua, rongga semua. Nah, penggunaan mouthwash-nya kalau bisa dirutinkan di obat kumurnya ya supaya tidak timbul lagi sariawan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk mouth spray sendiri itu bisa digunakan untuk anak kecil atau tidak ya? Oh iya, sebenarnya secara umum propolis itu kan untuk semua umur ya, maksudnya semua umur yang tidak mengalami kendala apapun ya, seperti itu. Dalam artian bukan bayi di bawah 6 bulan dikasih enggak ya, secara umum propolis untuk semua. Kita buat mouth spray supaya lebih mudah penggunaannya. Nah, kalau ada anak kecil kena sariawan bisa, nggak masalah.
Ya, tapi tadi kan udah ada peppermint-nya juga, jadi rasanya tidak se itu. Kalau selama ini saya itu kalau sariawan saya tetesnya propolis biasa ya. Tapi alhamdulillah ini ada mod spray jadi lebih mudah gitu ya seperti itu. Ini mempermudah saja dari propolis yang ada selama ini. Oke, mungkin ini tuh di kolom testimoni banyak testimoni juga nih, Dok. Iya, nih, Dok. Nah, oke, mungkin karena waktu juga ya Mbak Tani, ini pertanyaan terakhir, Dokter ya. Nih dari Kak Siti. Assalamualaikum, Dok. Mau nanya propolis kit selain untuk diminum bisa untuk apa aja ya aplikasinya? Apakah bisa untuk ditanam? Oh iya. Propolis. Ya. Gini, secara konsep produk propolis kit itu kan kita selain propolis yang untuk sistem imun, kita tambahkan juga dengan yang tadi bagan, kelor, madu dan sebagainya. Harapannya adalah memang untuk anak bisa meminum propolis itu dengan lebih nyaman, gitu ya. Prinsip dasar dari pengembangan produk ini. Tetapi ketika ingin digunakan yang lain, nggak ada masalah, gitu ya. Kalau memang dibutuhkan, misalkan tadi ada untuk tetes luar dan sebagainya, itu nggak masalah. Tetapi secara umum, karena konsep dasarnya itu adalah mengandung bahan-bahan yang tadi banyak mineralnya, kemudian banyak untuk perkembangan otak, yang paling tepat itu adalah untuk dikonsumsi anak. Gitu yang sebut. Sementara kalau luka dan sebagainya, bisa alternatifnya yang propolis, propolis, yang propolis aja. Ya, jadi belinya itu semuanya nih, Sanpro propolis iya, propolis kits iya, mouthwash iya, mouth spray iya, gitu. Satu paket. Ya, karena kan namanya aja suplemen andalan keluarga ya, Dok ya. Jadi satu keluarga harus punya nih. Karena bisa dipakai nggak cuma untuk dewasa aja, anak kecilnya juga ada. Bisa, betul. Dan segala penyakit juga bisa ya. Banget tuh. Oke, baik dokter, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih nih dokter Epic ya, Mbak Tami, kita sudah berkenan untuk hadir dan memberikan materi mengenai 3 produk dari Sanpro ini. Mungkin boleh di kalau ada sepatah 2 kata dari dokter Epic sebelum meninggalkan Zoom. Ya, baik mitra NASA sekalian, alhamdulillah saya secara pribadi ya selaku ini ya bagian R&D-nya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang selama ini sudah menggunakan Sanpro propolis kita yang telah kita kembangkan sebelumnya, dan ini harapan kami sebagai tambahan produk melengkapi produk keluarga, kita luncurkan 3 varian barunya yang untuk melengkapi itu semua. Nah, harapan kami sebagai closing statement, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh kita, dimulai dengan menjaga kesehatan mulut. Ini tagline-nya dari 3 produknya adalah jaga kesehatan mulut, gitu seperti itu. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan alhamdulillah ini kondisi pandeminya sudah mulai melandai dan mudah-mudahan kita tetap senantiasa sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Eli, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi ya nanti kita dokter. Saya izin lift ya. Boleh, baik, dokter. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Tami luar biasa sekali. Luar biasa banget nih. Ya, betul. Luar biasa sekali tadi pemaparan materi dari A sampai Z terkait 3 produk tadi ya. Dibahas tuntas, jelas, detail banget oleh dokter Eti. Iya. Dan ini juga banyak Mbak Tami, testimoni-testimoni dan beberapa pertanyaan juga yang mungkin belum terjawab. Maka bisa bacain testimoni. Oke, okay, boleh. Ya. Ah, ya. Boleh dari Mbak Tami. Siapa? Ini ada dari... Dari Kak Yeni. Testimoni suami sendiri. Waduh, nih. Sariawan sembuh dengan diolesin Sanpro propolis kok, kemudian minum juga Sanpronya. Waduh, luar biasa sekali nih. Berarti Kak Yeni ya. Gak boleh stop ya, nanti kalau udah ada 3 produk ini, kalau bisa semuanya juga dikonsumsi. Biar makin gitu. Lengkap, biar daya tahan tubuhnya juga makin oke. Ini nih terakhir dari Mbak Musdaima.
Alhamdulillah saya dan sekeluarga setiap hari konsumsi Sunpro, Kak. Saya sekeluarga juga merasakan manfaat dari Sunpro itu sendiri sangat luar biasa. Yang awalnya sering bapil, sering sariawan, alhamdulillah setelah rutin konsumsi Sunpro, sekarang bapil, sariawan, dan semua penyakit lewat. Mantap. Waduh, mantap banget nih Kak Musdaimah. Oke, Mbak Tami, tadi kan udah dijelaskan ya apa namanya ada 3 produk. Nah, aku mungkin kita akan kasih demo sedikit ya. Boleh, perbedaannya ya. Mungkin biar teman-teman juga makin yakin nih kalau apa namanya Sunpro Motos itu untuk apa, Motos untuk apa, dan kids itu seperti apa gitu ya. Tadi kan sudah teorinya nih. Nah, sekarang mulai prakteknya. Cuma di sini disclaimer dulu nih karena kita lagi puasa, jadi nggak mungkin ya untuk langsung dipraktekkan ke mulut. Jadi untuk yang gambaran saja cara pakainya bagaimana. Kalau yang pertama ini tadi mouthwash itu kan kita kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa sikat gigi itu 100 tidak menjamin 100% untuk membersihkan sisa-sisa makanan kita yang ada di mulut. Nah, makanya kita bantu dengan ini tadi apa namanya Sunpro mouthwash. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman akan mendapatkan satu, kalau teman-teman beli ini satu paket ini isinya itu ada ini, nanti teman-teman bisa langsung tuangkan ke tutupnya ya Mbak Tami atau gelas sesuai dengan takaran, habis itu berkumur selama 15-30 detik. Dan produk Motos ini harus dilepeh ya atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi jangan untuk diminum gitu. Selanjutnya produk yang kedua yaitu ada mouth spray. Ini si kecil cabai rawit kayaknya nih Kak. Si kecil ringkes cabai rawit. Banget. Ringkes banget. Terus juga packagingnya juga oke banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang traveling atau pergi-pergi, ini masuk ke dalam tas. Praktis banget. Masuk ke dalam tas, ke dalam saku ya. Benar banget ini. Bisa. Nah, si mouth spray ini mungkin teman-teman ada yang masih kebingungan nih bedanya sama si mouthwash. Jadi kan yang mouthwash itu obat kumur. Sedangkan si spray ini selain memiliki manfaat untuk menyegarkan mulut dan juga mengharumkan, sisi lain juga dia dapat meredakan sakit tenggorokan. Jadi teman-teman yang setelah mengkonsumsi gorengan agak gatel terus merasa kayak udah enak nih, tenggorokannya udah merasa nggak enak, langsung aja nih semprotkan. Cukup 1-2 semprot saja langsung ke area mulut. Kemudian mungkin untuk teman-teman juga yang merasa sariawan, boleh udah dijelasin ya, sama dokter etik ya, langsung di spray saja ke bagian-bagian yang sariawan. Atau mungkin nih yang bapak-bapak yang suami-suaminya merokok atau vape itu nggak enak ya aroma aromanya ya, untuk mensiasati bisa menggunakan tadi mouth spray gitu. Simple banget nih. Iya. Dan yang terakhir ini adalah Sunpro Kids. Jadi karena kan memang banyak sekali nih Mbak Tami ini permintaan bahwa gimana nih biar anak saya mau konsumsi Sunpro gitu kan, karena rasanya yang mungkin untuk anak kecil toleransinya masih terlalu pahit gitu. Jadi ibu-ibu semua nggak perlu lagi nih untuk nambahin madu atau apa gitu kan. Bisa langsung dikonsumsi Sunpro Kids ini karena tadi kandungannya sudah ada madu dan stevia. Karena kan anak kecil tuh kurang toleran sama yang rasa-rasa pahit Terus bisa untuk minumnya, jadi bisa langsung konsumsi tadi Sunpro Kids gitu. Jadi nggak usah ragu lagi ya Mbak Tami untuk 3 produk ini. Kalau tadi Bu apa namanya Dokter Etik menjelaskan bahwa kalau bisa teman-teman semua nih mitra-mitra NASA yang ada di rumah mengkonsumsi dari Sunpro Propolis yang pertama sampai 3 varian produk ini. Benar banget untuk melengkapi kebutuhan keluarga teman-teman semuanya, untuk menjaga kesehatan keluarga teman-teman mitra NASA semua. Kalau gitu baik Mbak Tami nih, karena sudah waktu juga ya Mbak Tami ya, terakhir boleh kita mungkin mau nge-share video dulu nih, video tentang 2 produk Sunpro ya, semoga bisa dinikmati sama teman-teman semua. Langsung saja Tami. Hai, aku Budi. Banyak orang tak menyadari kunci kesuksesan adalah nafas yang segar. Sejak menggunakan Sunpro Mouth Spray ini, penjualanku semakin meroket dan lebih mudah untuk mendapatkan
konsumen baru. Lupakan sejenak penatnya hidup. Segarkan nafasmu dengan Sunpro Mouthwash. Sunpro Mouthwash, selangkah pertama keluargaku atasi permasalahan mulut dan gigi. Oke, wah tadi luar biasa sekali ya. Menarik ya videonya. Betul, itu adalah video pertama yang teman-teman hari ini nih yang masih nonton itu berarti orang pertama yang melihat video ini. Benar banget. Oke, baik Mbak Tami nih karena waktu kita juga sudah selesai nih Mbak Tami sudah menunjukkan pukul berapa sekarang? 11.15. Saya Nia undur diri dan saya Tami undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, ada salah-salah kata. Ya, sampai bertemu di acara Sunpro Propolis selanjutnya dan jangan lupa untuk nge-follow semua sosial media Sunpro Propolis karena bulan ini akan banyak sekali nih program-program menarik dan ada giveaway THR untuk teman-teman semua. Wah, jadi luar biasa, jangan sampai terlewat nih. Harus kebagian giveaway dan juga THR untuk lebaran ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk follow karena akan ada informasi yang menarik dari Sunpro Propolis. Oke, kalau gitu. Sampai bertemu kembali semuanya. Semangat pagi. Tetap semangat.